teman-teman, kenalkan kami anak-anak dari Desa Kelumpang, Kecamatan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Desa kami memang berada di paling hulu aliran Sungai Ogan, salah satu anak sungai yang muncul dari pegunungan Bukit Barisan Sumatera bagian selatan dan bermuara ke aliran Sungai Musi di Palembang. Oh iya, sekarang kami harus segera bergegas menemui pamanku untuk memberi bekal yang baru kami buat ini. Pamanku seorang peternak itik petelur di desaku, teman. Maaf, dong teman, apa mau? Oi, ini udah ngaduk Pak Johan itu. Ayo, kedulah kudai, kami buku kue ya. Kue apa, ay? Kue telur ikan. Ayo, lemai dong. Lemai. Kedulah, apa itu? Sampai tau, ay. Ayo, Paman, kita makan dulu kue titipan kakak untuk disantap bersama. Ini namanya telur ukan. Apa telur, apa bukan? Yap, istilah telur ukan ini memang berarti telur atau bukan. Cangkang luarnya memang masih berwujud telur, tapi isiannya sudah berbeda. Jelas jadi bikin penasaran kan? Perut sudah terisi nih, teman. Wah, gih kami nolong ngenjuk itu. Bila, kita ngenjuk kempak, bila. Ayo, bila, bila. Bila, itu. Sal, bawa lah, ngembir, ngkos itu. Kita awan situ, yuk, dan awan sini. Ayo, kawan. Setelah perut terisi, sekalian saja kami membantu Paman Apri mengurus itik-itik ini. Nelang, jual aja bang situ tu yo, ngan dinsi yo. Nah arsal ngan ambil telok aja bang ujung yo. Aku ngaris tu, kam ngenjoy ya sini nih. Bila kita sini tu. Ayo, makan yang lahap ya itik-itik supaya kalian bisa bertelur terus. Itik yang siap bertelur saat usianya sudah di 6 bulan, teman. Itik memang bisa menghasilkan telur setiap hari, tapi tergantung. Kadang dalam sebulan bisa menghasilkan 20 lebih telur loh. Itik juga bisa terus bertelur sampai berumur 2 tahun. Ayo Arsal, kumpulkan yang banyak ya telurnya. Telur, telur mana? Ayo banyak oleh nggak telur nade. Kalau kita buat kue telur ukan lagi kalau ya. Ayo. Ayo lang, aku nak lapar lang. Jalan galang langsung sampai rumah ya.